Begitu juga dengan Persib Bandung, pemirsa, tim yang belum terkalahkan ada juga di Bali, buat Anda yang berada di Solo juga, di Banjarmasin, di Tangerang, di Maluku, dan bahas ya. Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Pak Bungkus. Sementara sekarang kembali Delvino berikan bola, pemirsa, kepada Dimas Derajat. Masih ada Delvino, Delvino berputar-putar, bergerak saya kepada Beckham Putra, Beckham Putra, dorong bola ke dalam kotak penalti, dan Delvino, ada Ciro, dan itu dia, pemirsa, benar-benar sukar dipercaya. Hanya dalam waktu kurang dari 2 menit, Persib Bandung melakukan comeback. Dan lagi-lagi, sebuah serangan cepat dimainkan oleh Persib Bandung. Adam Alis berhasil mencetak gol bagi Persib Bandung. Dan sangat baik, Ciro Alves! Oh! Gawang membuat penjaga gawang Frugeri tidak bisa berbuat banyak karena bola yang dilambungkan oleh Ciro, dia menemukan celah, menemukan sebuah kesempatan yang didapatkan hanya sedikit, tapi dengan cermat, dengan cerdas dia arahkan ke tiang jauh melewati jebakan lampu. Pergerakan Ciro, pemirsa, begitu liar, begitu luar biasa. Bagaimana Ciro melihat peluang? Eksekusinya luar biasa ya. Eksekusinya pasti tidak bisa dibantah, luar biasa. Tapi gerakan pertama pada saat dia lepaskan bola kepada Rama Trianto itu juga. Beckham, lolos dia Beckham, berbahaya, angkat, berbahaya. Bola bagi